Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Eni. Kali ini aku mau bikin sosis gulung mie Eko. Ini bahannya gampang kok, aku cuma mau bikinnya sedikit aja. Ini bahannya mie Eko. Terus satu biji sosis dan ini garam sama pecin. Yuk kita lihat cara bikinnya kita ambil mie eko sedikit aja lalu rendam dengan air dingin biarkan beberapa menit sampai minyak lembut lalu kita tiriskan nah ini tadi minyak udah aku rendam pakai air dingin udah aku tiriskan lalu kasih ini apa namanya garam sedikit aja terus pecin sedikit aja Lalu kita aduk rata, lalu kita lipatkan dan gulungkan sama sosis. Nah ini tadi udah aku lipatkan di bagian pinggirnya sosis, aku lipatkan cuma di tengahnya aja, lalu panaskan minyak, dan lalu kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. dan ini aku nggak mau pakai telur jadi cuman mie sama sosis dan dilipatkan aja ya ini bagus loh buat ide jualan di sekolahan buat anak-anak sukanya yang kayak gini ya nah begini hasilnya selamat mencoba ya jangan lupa subscribe, like, dan share biar aku lebih semangat bikin video yang lainnya Subscribe ya, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.